Kita, isteri kita ada tak? Makan pun balik nanti kan, ketuk pintu. Yang pintu pun tak buka. Dia buka tingkap lah. Ha, pukul 11. Ingat nak tidur masjid? Dia kata, kurang ajar betul lah tuan-tuan. Itulah isteri kita. Kita datang mengaji tuan-tuan. Isteri kita pintu pun tak buka. Apa salahnya kak? Bukan mengandung pun. Suami balik mengaji, tunggu dah. Ketuk pintu buka, bang. Kenapa lewat? Hari ni ada kuliah Ustaz Abdullah Khairi. Alhamdulillah. Masuk tu dia bagi air dah. Nah yang kita pegang-pegang minum. Aku tak pernah ceramah dapat orang tuan-tuan. Ni pertama kali tuan-tuan. Alhamdulillah. Panggil selalulah. Selalu ceramah air gau lah. Ni air orang ni kira hebat ni. Kan? Masam lah tu. Masam sungguh. Ni bagi tu suami dalam hati aku redha, jamin isteri syurga Allah. Jamin syurga Allah. Isteri kita ada tak? Balik-balik ketuk pintu. Buka! Buka! Buka-buka. Air ada tak? Balik lewat air. Ulang peti air. Dibuka peti air, haram jadahnya bini. Suami tak redha, jamin neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Asma ni hantar makanan mengandung 9 bulan bang. 9 bulan. Kerana apa? Kerana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga ada seorang namanya apa? Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni tuan-tuan, apa tugas dia? Amir ini tugasnya membawa kambing-kambing untuk menutup jalan yang dilalui oleh Asma dan Abdullah bin Abu Bakar. Tengok Nabi ada perancangan. Sebab tu hidup kita kena ada perancangan. Tuan-tuan yang pencen ni ada perancangan tak? Aku lepas pencen ni nak buat apa? Ni ada orang pencen ni aku nak pergi masjid. Kalau sebelum pencen tak datang masjid, pencen tak akan datang masjid. Bohong ya. Tapi sebelum pencen masjid nak datang. Tuan-tuan, ingatlah Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang mati dengan apa yang dia suka. Dia akan mati dengan apa yang dia suka. Hidup datang masjid, dia mati dalam rumah Allah. Tuan-tuan, mak saya tentang mak saya walaupun saya ada ulang. Mak saya dia nak sebut dulu, hidup dia. Dia mati umur 74 tahun. Duduk sembang sonok-sonok, nanti dia duduk senyap. Mak, kenapa duduk fikir apa ni? Aku kalau nak mati, dia kata aku nak mati hari Jumaat. Dia duduk ulang tu lah. Jumpa ya. Mak, duduk fikir apa? Dia ada darah tinggi, ada jantung, ada buah pinggang. Lepas tu ada macam-macam lah. 5 penyakit. Bila sembang kan? Sonok lah sonok. Ish, kalau aku nak mati, dia kata aku nak mati hari Jumaat. Dia duduk sebut yang tu lah. Ingat Nabi kata al-mar'u ma'aman ahabah. Seorang mati dengan apa yang dia suka.